Welcome to Aster Wheel, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue akan hunting di acara Gias yang pakai velg HSR di pelataran parkirnya nih. Meskipun panas, tidak menyurutkan niat gue untuk melihat velg-velg HSR yang terpajang di pelataran parkir. Penasaran? Mari ikutin gue. Yang pertama ada mobil Daihatsu Grand Max. Ini yang versi buat angkutan barang ya. Namanya ini Camp Blend Van. Dan mobil ini memakai velg HSR FN02 di ring 15, pakai ban Forseum nih. Ini fitmentnya masih standar karena kayak kakinya gue lihat nih belum ceper nih guys, tapi udah kelihatan ganti velg itu udah berubah banget nih blend van dari mobil ini. Tuh. Fitmentnya pas karena ET dari mobil ini sesuai dengan velgnya di ET42. Kita lihat yang lain. Nah, selanjutnya ada mobil Suzuki Splash menggunakan velg HSR Indy di ring 15. Ini dengan ET42, fitmentnya kita lihat rata body. Ini pemilihan yang tepat ya, karena dari velgnya warna bronze, mobilnya warna hitam. Kalau kita lihat nih dari samping, ini enak banget nih ngeliatnya nih. Tuh, CSR Indy. Dan dia double PCD juga nih, bisa di 400, bisa di 4114. Kita lihat mobil selanjutnya. Selanjutnya ada All New BRV memakai velg HSR Misato di ring 17 nih. Kita lihat fitmentnya pas banget karena si mobil ini ada body crossnya di bagian sini, jadi kelihatan velg Misatonya lebih padat deh di mobil All New BRV ini. Boleh kita lihat langsung dari sebelah sini. Tuh, looknya enak guys kalau kita lihat. Dan perpaduan warna hitam dan warna merahnya nih, ini terlihat lebih garang sih mobil Honda BRV ini nih. Kita lihat mobil selanjutnya. Selanjutnya ada mobil Toyota Altis menggunakan velg HSR. Ini fitmentnya cakep nih, dan modelnya ini nggak ketinggalan zaman, walaupun ini velg udah lama nih kita keluarin nih guys. Kita lihat di bagian belakang, kayak dia tuh velgnya gede dan padat ya, padahal ini dia make di ukuran ring di 18 nih guys, seolah-olah 19 karena menggunakan profil ban yang cukup tipis. Kita lihat mobil selanjutnya. Selanjutnya ini ada Suzuki Baleno menggunakan velg Ray S1 berwarna hitam. PCD-nya ini di 4x100, 4114 dengan ET di 40 nih guys. Bisa kita lihat, ini berwarna hitam, pemakaiannya sudah cukup lama nih. Karena gue lihat sering nabrak trotoar dan masih aman. Ini bannya juga dipakai dari Acelera nih. Dengan ukuran ban dia menggunakan 205 50 ring 17. Warna merah, velgnya warna hitam, kelihatan lebih sangar nih mobil. Kita lihat mobil selanjutnya. Wow, akhirnya gue nemuin Yaris Bakpao menggunakan velg HSR STY di ring 16. Ini pakai ban juga Acelera nih, lengkap, paket lengkap, dan juga menggunakan ini nih. Kalipernya sudah pakai cover menggunakan HSR juga. Nah, untuk spek STY sendiri ini dia di ring 16. Lebarnya ini di 7 dengan PCD 4x100 414 dengan ET di 42 nih guys. Ini sih cakep nih, pelumnya warnanya bagus karena mobilnya hitam, warnanya gold. Jadi velg lu itu kelihatan lebih ngejreng daripada bodinya. Jadi nggak ngambang gitu si mobil Yaris Bakpao ini. Ini cakep, kita lihat mobil selanjutnya. Selanjutnya ada mobil Toyota Twin Cam menggunakan velg HSR. Ini kalau kita lihat secara dekat, velgnya sesuai banget nih dengan tema mobilnya. Tahun mobilnya juga di tahun 90-an. Era velg 90-an seperti ini nih. Dan kita ngeluarin, tapi sayangnya ini velg sudah cukup lama nih beredar di Indonesia guys. Gimana teman-teman, velgnya keren kan? Untuk belakangnya dia lebih celong daripada depan karena lebarnya berbeda nih. Ini terkesan lebih lebar daripada si yang depan. Kita lihat mobil selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada Honda Brio menggunakan HSR DL di ring 16 nih, dan juga menggunakan ban dari Acelera PHI. Kita lihat fitmentnya, si velg ini pas banget, tapi sayangnya ini belum CPR, masih standar nih. Lalu kita lihat, ini masih standar banget nih. Ini di CPR-in pakai lori kit dari HSR sekitar turunnya 2 ulir nih guys. Nah, ini gimana teman-teman, warnanya pas kan? Kayaknya kita lihat mobil selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, ada mobil Honda Fit menggunakan velg HSR Qnica di ring 17. Lebarnya ini 7 dengan PCD double di 4x100, 414. Nah, karena untuk Honda Fit sendiri ini PCD-nya di 4x100,
Ini pas banget nih guys. Nah, dibalut tiban dengan Acelera dengan ukuran di 205/50 ring 17. Ini fitmentnya masih 4 jari gua karena mungkin ini masih standar, belum diceperin. Kita lihat di bagian belakang. Nah, fitmentnya dia sama karena dari ET-nya ini dia pakai ET di 40 di ring 17 ini sendiri. Honda ini lebih keluar di bagian depan daripada di bagian belakang nih untuk ET-nya. Jadi kalau teman-teman nyari itu lebih nyari ke ET 40. Habis itu kalau bisa ET 42 karena biar velgnya itu lebih masuk. Nah, kendalanya nih di sini nih, di pintu. Kalau pakai velg lebaran, di freight itu mengganggu untuk buka pintunya, guys. Oke, jadi ini yang terakhir. Sebenarnya kalau kita terusin sampai sore bakal banyak pastinya, tapi karena cuaca juga makin panas dan gua akan lelang juga. Jadi gua cukupin aja sampai di sini. Jangan lupa di like, di subscribe dan di komen untuk kedepannya. Jangan di skip-skip. Kalian wajib nonton video selanjutnya karena video selanjutnya ada yang menarik. Gua sudah pamit sendiri, ingat velg, ingat ASR.